Arjuna, aku sudah datang. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Maafkan aku, menduakan cintamu. Di depan orang tuamu kau bandingkan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau caci diriku. Ku kan pergi walau terluka. Maaf mas, harta yang bukan segalanya. Tapi tanpa harta aku bisa apa mas? Bisa apa?
Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para bujangga. Hai, begitulah kata para bujangga. Cukup, Roma, cukup. Aku sudah tidak kuat dengan semua ini. Cukup, Roma. Oke, aku terima. Tapi aku pengen tahu seperti apa pangeranmu itu. Cukup, Roma, cukup. Kau tidak akan kuat melihatnya, Roma. Hanya aku saja yang cukup melihatnya. Tidak apa-apa, Ani. Aku sudah cukup kuat karena aku sudah minum jamu beras kacang. Baiklah, Roma. Kalau kamu memaksa, saya akan memperlihatkan seperti apa sosok prianya. Cepat, Ani. Tunjukkan sosok priamu itu. Kalau dia lebih jelek dari aku, akan aku bunuh. Jangan, Roma, jangan seperti itu. Kau bukan malaikat yang bisa menyabut nyawa orang lain. Kamu tidak tahu betapa sakitnya hatiku, Ani. Aku ngejer-ngejer kamu, tapi kamu tetap tidak mau sama aku. Sakit hatiku ini, Ani. Cukup, Roma. Biar aku telpon orang yang buat kesini, Roma. Telponlah, Ani. Suruh dia cepat kesini. Biar aku hajar dia. Oke, tunggu. Ya udah, tunggu aja, Ani. Awas kalau dia lebih jelek dari saya. Saya hajar. Oke, siapa takut? Kita tunggu dia datang ke sini. Hah? Cepet banget dia datang. Arjuna, aku sudah datang. Oke, aku pulang daripada aku di sini gila. Yaudah, nggak apa-apa kalau kita nggak jodoh. Sek Thomas, dia ini duduk mukrim, sabar. Oh alah, ngajak nganu toh. Yo wes, ayo. Aduh, gue disini.
Ya ampun, kalau aku nanggung yuk.